Semangat hari Senin bosku. Hari ini bengkel sangat ramai sekali. Banyak kendaraan passenger maupun komersial lagi melakukan servis. Ya, perawatan rutin di Mitsubishi Rembang. Kita lihat satu persatu nih. Servisnya apa saja ini ya. Yuk. Servis yuk, yuk. Servis berapa yuk? 40.000 km. Masih servis gratis berarti ya yuk ya. Kalau servis gratis 40.000, dapatnya itu oli, filter solar atas bawah. Untuk yang Genter Euro 2, masih Genter Euro 2 ya. Nah, ini di sini ada perawatan berkala juga, truk tangki. Servisnya apa wi? Ini wi. Servisnya apa? Servisnya apa? Ganti oli. Filter solar atas bawah. Oh, tambah kebocoran. Kalau kebocoran seperti ini waktunya lumayan lama ini. Bapaknya gelem, Bang? Gelem, Pak. Gelem. Kalau hitam seperti ini, kemungkinannya adalah turbonya bocor ya. Terutama dari knalpot harus dibongkar turbonya dan knalpotnya. Dilem ulang atau dilas ulang. Nah, di sana ini ada apa lagi nih? Siapa di sana? Udah selesai ini? Udah. Servis berapa tadi? 30, Pak. 30.000 km ya, servis gratis yang 30.000 km. Di sini kita belikan seperti ini. Ada tunggu spare part, ada yang sudah selesai servis lengkap, ada yang tunggu unit dikerjakan. Nah, estimasi pekerjaannya jam 12 selesai. Oke, kita lihat ke sana lagi. Ini ada truk yang ganti power clutch. Ini ada L300 servis cylinder head. Nah, ini ada servis rem. Ini servis apa, Swan? Ini untuk perawatan servis 40. 40.000. Berarti mobil baru servis 40.000. Peralatannya ada cek rem 4 roda gratis, ada ganti oli, filter AC, dan filter solar pastinya. Kita cek kilometernya berapa ini. Kilometernya baru 24.300. Kita lihat. Nah, ini ada yang OH rim, OH matic. Nah, ini maticnya ini bocor ini. Kalau sudah bocor seperti ini harus ganti seal input shaft dan juga seal dari crankshaft belakang. Ini kalau estimasi biayanya ya, kalau sekitar turun matic saja dan ganti sealnya paling di bawah 2 juta. Tapi kalau plus flashing oleh matic ya hampir 3,5 lah plus olinya. Gimana, Kam? Input shaft bocor, tapi crankshaft belakang sekalian sudah aman ya. Aman. Tapi kalau perbaikannya kayak gini, cari aman jangka panjang, mending diganti sekalian. Oke, ini ada lagi unit Mitsubishi Challenge service rim dan juga service tune up. Kita pun melayani ini unit Swift ya. Suzuki masuk sini pun tidak apa-apa. Jadi tetap kita layani pelayanan berkala. Isper per iki per. Perang apa per? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Servisnya mau bawa servis. Sudah solar. Nah, ini Genter truk Euro 2. Euro 2. Saya kira Euro 4 ini. Nah, ini estimasi proses servis selesai kurang lebih 10:30. Sudah selesai. Yaitu servis yang ada di tempat kita di Mitsubishi Rembang. Untuk yang servis booking bisa langsung nomor kontaknya nanti yang ada di deskripsi ya. Nah, kalau tidak booking ya kita antrikan, tapi kalau booking langsung dikerjakan. Jangan lupa servisnya Mitsubishi hanya di Sun Star Motor Rembang.
Nah ini juga ada kendaraan yang mau servis, call diesel canter Euro 2. Jadi ini nanti servisnya paket hemat, ganti oli, dan filter solar. Jadi untuk kendaraan-kendaraan niaga yang mau servis bisa menggunakan paket hemat agar benar-benar hasilnya maksimal, servisnya dan juga untuk biayanya pun dapat diketahui di depan karena sudah kita buatkan estimasi. Oke ya, ikuti terus saya sama Mas Edi di Mitsubishi Rembang.